Sudah tahu antonim apa artinya? Ya lain enggak tahu ada, Bu. Ya. Antonim adalah perlawanan kata. Jadi apa saja yang ada di atas dunia, semuanya ada lawannya. Misalnya, langit lawannya bumi. Kalau siang lawannya malam. Oke? Paham? Baik. Baiklah, kalau beko ibu mengecek, apa saja dan ibu kecean, tolong kalian jawab yo lawan katonyo. Langsung dijawab. Mengerti? Iya, Bu. Kita mulailah ya. Pandai. Oh, tinggi. Rendah. Jauh. Dekat. Pergi. Pulang. Lapar. Makan. Kok makan? Kok makan? Itu salah, Nana. Itu betul, Ibu. Kurang ajar. Ibu guru lebih ajar. Ya, Ibu. Oke, pelajaran sudah selesai. Tahu, pelajaran belum mulai. Kumpul. Kalau seperti ini, kapan selesainya anak murid? Kalau seperti itu, kapan mulainya, Bu Guru? Iya, kalian mudah, Bu Guru. Pelan kalian. Mengapa, Bu Guru? Pergi. Pulang. Tapi hati, Bu. Ya. Kami. Tidak kalian hiduplah ibu. Guru tidak berguna. Guru tidak berjasa. Biar ibu pergi. Biar kami tinggal. Besok ibu panggil bapak kalian. Panik gak? Paniklah, masam gak?